Seorang aktivis bernama Jackson Hinkle mengabarkan suasana mencekam di kota Gaza yang kembali dihujani bom pada Sabtu 28 Oktober 2023. Ia mengunggah sebuah video di akun media sosial X @JacksonHinkle yang menunjukkan detik-detik Gaza dibombardir. Tampak suasana malam tersebut berubah mengerikan dengan dipenuhi sorot seperti suar merah. Sorot merah tersebut berasal dari bom yang meledak hingga menyebabkan kebakaran pada sejumlah gedung seusai dibom. Tampak Gaza terlihat bak lautan api dalam unggahan video itu, bahkan kepulan asap membumbung tinggi di udara. Jackson Hinkle mengatakan bahwa Gaza mengalami pemadaman listrik total. Hal itu menyebabkan seluruh jaringan internet di Gaza terputus. Dikatakan oleh aktivis tersebut bahwa pengeboman secara terus-menerus berlangsung selama berjam-jam. Para warga Gaza yang masih tersisa pun terus berteriak minta tolong. Jackson Hinkle mengatakan bahwa perang yang terjadi saat ini membutuhkan kesatuan suara yang besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.